Kali ini kita akan mencoba membongkar SSD ya. Jadi ini SSD yang kelanjutan video sebelumnya ya, yang rusak itu kadang nyambung kadang tidak ya. Saya kira itu rusaknya di port supply maupun di apa betul di kabel SATA-nya ya. Ini untuk SATA 3. Kebetulan ini baru dapat rusak yang dari versi Midas Ports ya. Ini SSD murah sih. Oke, cara bongkarnya. Ini saya cara bongkarnya kita bongkar ya. Untuk SSD bongkarnya nih enggak ada bautnya ya. Kita bongkarnya langsung angkat saja sih. Geser-geser ya. Nah, geser-geser sedikit-sedikit ya. Jadi ini sistemnya ini apa ya? Capitan clock tidak menggunakan apa skrup. Ini isinya kenapa ya, ini mekaniknya kecil sih tapi ini banyak kosongnya gitu. Kenapa enggak dibikin setengah saja ya, ini biar lebih apa, bikin setengah biar lebih simpel ya harusnya. Oke, di sini saya bentar akan blower dulu ya. Ini kalau tadinya mau coba pakai solder sih. Nanti kita cek tegangan dulu sebentar. Ya bukan cek tegangan, kita cek dulu untuk short. Jadi ada yang short. Oke, saya akan blower dulu sebentar. Jadi kasusnya ini tidak bisa diinstal, tidak install dan kesehatannya sudah menurun. Ini mungkin waktunya kita kalibrasi ulang. Oke, kita lanjut ya. Sini saya coba cek ya. Oke, ini ke USB. Lead dipsnya ya. Jika kondisinya nggak stabil putus nyambung, Anda bisa di ini ya, dan ini bisa di blower ya ininya biar apa biar rapat lagi, karena kan kondisinya tadinya gimana ya, kondisi dari ini nih, nah, kondisinya mungkin begini tadinya. Nah, sering bongkar pasang ya, jadi ini apa sering bongkar pasang jadi, nah tapi bukan ini ya, tapi di tegangannya ya, di tegangan jadi sering mungkin sering bongkar pasang atau lama-lama cengkat, ada yang cengkat ya, jadi di blower. Oke, kita mempersingkatnya. Jadi saya tidak akan jelaskan cara blowernya ya, karena kalau saya jelaskan cara blowernya nanti apa itu alatnya nggak umum sih, jadi nggak bisa dibuat apa ya. Jadi jika Anda mengalami kendala yang sama, caranya paling gampang paling murah udah solder sih ini ya. Nih dipanasin biar apa nyatu lagi ya. Kalau kondisinya nggak stabil ya. Dalam artian kabel SATA dan port supply-nya bagus ya. Ini kebetulan kondisinya seperti itu ya. Ini ada yang agak cengkat ya. Jadi agak terbuka. Oke, kita langsung cek saja ya. Nih, sudah nyala. Oke, saya cek bentar saja ya. Oke, komputer masih belum terbaca. Oke, sudah terbaca ya. Nanti kita langsung coba isi OS ya. Install ataupun untuk transfer data ya. Untuk pengujian saya tidak gunakan untuk transfer data ya, ini hanya untuk pengecekan sih. Oke, itu dulu apa yang saya bisa sampaikan. Ini kesehatannya agak menurun ya kesehatannya, tapi masih bisa digunakan untuk install OS, karena untuk jenis SSD itu kalaupun kesehatannya menurun dia punya fungsi trim ya, di kira-kira seperti itu, tidak seperti HDD yang biasa. Ya seperti HDD seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Kalau ini kan enggak ada fungsi trim ya. Oke, itu dulu apa yang saya sampaikan ya, cara bongkar apa SSD seperti Midas Port. Cara bongkarnya cukup mudah ya. Jadi tidak ada baut, tinggal kita congkel-congkel aja menggunakan obeng ya. Oke, terima kasih.